Pot dipotong ya, jadi potong. Ya. Oh, potong ini. Oh, potong. Aduh. Ini udah besok. Apa-apa deh. Ojo lali kampret. Ojo lali subscribe, guys. Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Filipus Heri Susanto. Masih ditemani Mbak Desi. Mbak Desi punya sayur asem. Ini aku mau review sayur asem. Sayur asem, sayur asem ya, bahan sayur asem ya. Sayur asem. Bahannya apa baik ya, guys. Tak lihat dulu ada apanya. Banyak itu masalah. Banyak. Oh ternyata kayak gini ya. Wah, kayak kacangnya. Wah, kacangnya. Kacangnya. Enak kacangnya. Sayur asem gitu, banyak kacangnya toh. Wah, lo baru tahu kayak kacangnya. Terus kayak enak kopis. Enak apa lagi daun apa sop. No, daun so, daun melinjo ada terong. Kayak enak kacang tanah. Wah, ini super ya, super. Kita delok kacangnya kayak apa sih. Wah, telus. Kacangnya telas kan, oh. Telas loh guys. Rasanya kalau kacang panjang rasanya kayak apa ya, Bu? Coba ya, anu kayak apa rasanya? Nah, rasa biji nikotin loh nih. Nikotinnya. Kok berair deh ya, tuh basah deh ya. Kacangnya. Rasanya lucu rasanya. Keren. Aduh. Tuhan guys, tuh kacangnya. Wah, oh, ini rambutnya. Jelabut itu rambutnya, Mbak. Ya. Kacangnya seperti ini. Kacang sayur. Kacang panjang. Ini ya bentuknya ya. Ini panjang. Ini. Panjang udah ya. Rambutnya kok ngono ya? Kok isinya rambutnya ini ya? Apa tuh malah digeguyu? Wong teman-teman tuh lo penasaran kacang sayur bahan sayur asem tuh seperti ini. Sayur asem tuh bahan-bahannya enak daun melinjo, kubis, kol apa kubisnya? Ini kubisnya. Enak laos, ada laosnya, ada terongnya, enak wortel juga tuh, paket ekonomis. Nah ini, jadi kacang itu kalau mau di apa diolah itu harus digunting ya Mbak, pakai pisau ya dipotongi. Kalau dipetoti modelnya kayak gini guys, ada rambutnya kayak gini. Jira, ini kalau dipetot normal loh guys, dan kacangnya itu basah. No. Rasanya ini kacangnya. Ini sih kacang mentah kayak enak sih. Untuk lalap enak ini guys. Untuk lalap. Masih untuk lalap enak banget ya. Jajal, cowabut dan ini. Jangan. Jelas. Ini bahan-bahan.
Enak terong nih. Wah, wah, terongnya terong ada luasa ya. Keriput ketuaan gitu ini ya. Jadi terong tuh guys, kalau udah ketuaan manen ya ini keriput. Enggak kenceng deh. Tuh, lembut deh. Nek sing cirot agak muda kayak seger deh. Agak tua ini keriput-keriput. Lembek ya, Mbak. Tuh, terong. Jadi kalau mau panen beli terong apa sayur asem pastiin dalamnya itu di kita lihat ini dulu. Ini bumbu lodeh, bukan ini sayur lodeh, bukan sayur asem. Oh, bukan. Oh, sayur lodeh. Oh, ini ada nangkanya tadi. Nah, ada kacang-kacang. Oh iya. Bumbu lodeh, ada terong enggak? Kalau sayur asem enggak ada terong. Oh iya. Oh, sayur lodeh. Oke. Jadi yang jelas kalau mau ngolah kacang pakai pisau ya, jadi potong-potong. Potong potong ya, jadi potong. Ya, oh, potong ini. Oh, potong. Aduh, oh, besok. Ini dari besok. Apa-apa. Kacangnya dipetrat. Kacangnya dipetrat. Jadi kayak gini guys. Tuh, bukti kalau dipotong itu rapi deh ya. Jadi enak lah rambutnya saya ini. Modelnya kayak gini, rapi. Beda dengan kalau yang caranya ngolahnya itu diputusin ya, itu pakai tangan ditarik-tarik putus, jadinya seperti ini. Rambutnya gitu. Ini ya kacang sayur ya. Jadi semoga bisa dipahami. Nah, seperti ini. Uy, cek dikit lagi. Dikit lagi. Nah, kayak gini kan enak untuk lalap. Kalau ada rambutnya tadi enggak enak. Coba. Kacangnya. Nah, kacang panjangan ini ki, Om ya. Kayak jengil ngono. Heeh, jengil nek lagi tak mutmu kok dadi telas kacangnya. Iya. Telas. Oh, kena air liurku ya, Mbak, ya dadi basah ini. Oke, sahabat YouTube yang baru hadir jangan lupa klik subscribe-nya biar enggak ketinggalan video-video lucu yang terbaru. Dadah, Mbak. Dadah. Sayur asem. Banyak seperti ini. Ini tempe goreng ini. Tempenya agak semangat ini kayaknya. Huh? Itu tempenya udah agak berumur, guys. Makanya enak laler tuh. Laler. Kok enak laler. Oh, nganu kacangnya mau iki, Mbak. Kacangnya disenengi laler gitu. Hah? Apa wis mambu. Ambune. Ambune disenengi laler. Jadi kalau ini jangan jangan dimut-mut guys kalau ini apa kacang seger.